Ya, hari ini kita ada kejadian luar biasa, dugaan keracunan makanan pada salah satu pondok pesantren di daerah Kecamatan Kersamana, yaitu dari bahan makanan pada saat pengajian rutin bulanan. Itu sebanyak kurang lebih 300 yang mengkonsumsi makanan yang disajikan, di mana 61 diantaranya terjadi gejala keracunan, dugaan keracunan makanan. Ya.